Hari ni kerja mengecat je satu hari. Korang tengok, korang follow je aku. So aku nak heading ke Kampung Sedili. Tak silap aku Mesing eh, aku tak tahu. Tapi belah Johor dalam lah. So memang aku cari pasal. Hari ni kita orang ada shooting dekat area sana. So aku cari pasal juga bawa Kona EV. Aku nak tengok pasal belah kampung ni memang masalah charging. Korang standby je, kita tengok apa drama kali ni. Ni aku nak cerita sikit. Aku sekarang adalah partner affiliate kepada Custom. So kalau korang nak beli ataupun jual kereta, korang boleh klik link dekat bawah dekat video ni. And kalau korang klik link tu, korang tolong channel ni untuk buat video-video yang lain. Bagusnya beli kat Custom ni, haha, tak ada dah macam turunkan mileage lah apalah. Diorang sendiri ada facilities untuk check semua kereta supaya kalau korang beli macam baru. Alright, thank you geng Palatau. Aku dah charge 100% bateri. And aku kena bawa eco mode. Dah. Yang tu je, okay? Jangan nakal. Kita punya total distance sekarang ni 429 km. So kereta ni boleh jalan 462 km. Tapi aku kena sampai sana, at least aku kena ada 50%, 200 km, untuk aku masuk and then aku keluar balik and charge. So aku pakai plug share untuk nak cari aku punya next charging station. Aku akan target pergi Tangkak. Sini ada fast charge. Fast charge ni 180 kW, memang laju nak mampus tapi mahal nak mampus. Aku pernah dengar orang mengamuk pasal dia mahal. So jom kita pergi situ dulu. Bagi aku trip ni challenging sikit pasal mula-mula kita naik highway, okay, and then kita ada charger dekat Tangkak. Aku nak charge kat situ, super fast charge, and then aku akan gerak ke Senai, aku lagi satu charge. Tapi daripada Senai aku nak masuk ke Sedili tu agak jauh, dalam 135 km. So untuk masuk 135 km, tak ada charger, aku kena keluar balik ke Johor, charge balik sebelum balik ke KL. So maknanya aku kena ada dalam 270 km range untuk masuk ke Sedili and then keluar balik ke Johor. So dekat Senai tu aku kena charge sampai 300 km lah to be safe. Susah tu, takut sangat. Tapi aku nak tengok kali ni. Kalau sebelum ni aku pergi Penang pakai free charge je, kali ni memang yang jenis bayar. Kita tengok logik ke tak logik kita nak travel dengan EV dengan bayar rate charging yang mahal ke. Kita tengok macam mana eh. Jom kita check dengan Google. Kita tanya Google berapa jauh Kuala Lumpur tu Tangkak. What's the distance from Kuala Lumpur to Tangkak, Johor? Federal territory of Kuala Lumpur is 1,473 km away from Bangkok by car. Tangkak bukan Bangkok. So kalau dekat bandar aku akan drive dalam 70-80 km sejam. And bila kita masuk highway kita tengok. Okay, kita dah masuk highway. Aku akan maintain speed manusia biasa. Aku akan bawa 110 ataupun 120, ikutlah. Macam orang biasa bawa, takkan nak bawa 90 kan? Aku target pergi Tangkak dalam sejam sampai. Lepas tu aku pergilah book confirm reservation. Rupanya 10 minit kena sampai. Memang mampu eh, tak sempat. Burn aku punya RM4 untuk reservation. Okay, kita nak sampai first charging station dekat Tangkak. Kat sini ada 180 kW charging station. Laju lah, dia panggil DC charger. So aku akan pakai dekat situ maybe 15 minit ataupun 20 minit. Kita tengok pasal aku tak boleh nak charge lebih pada 90%. Masalah dekat Malaysia ni, charger semua dia kira by minute. Dia bukan kira by kilowatt berapa kau sedut. So charging rate dia akan jadi mahal. Selepas 90%, kereta akan slow charge. Dia tak boleh dah charge laju macam 180 kW. Dia boost 180 sampailah habis 100%. Dia tak akan, tak boleh. So kita tengoklah macam mana, berapa banyak kita boleh top up. Jom. So fast charger dekat Tangkak ni, dia ada Shell dan juga Park Easy. Dia ada dekat tepi ni. Tadi aku dah book, masalahnya aku book awal sangat. Mari kita cuba. Okay, aku dah bayar and kita boleh masuk. So kena ada kredit RM200 dalam akaun Park Easy untuk nak pakai dekat sini. Kolaborasi bersama Porsche. So faham-faham lah kenapa mahal. Kita pakai DC. So DC dua-dua. Atas ni AC, bawah ni DC. Nampak kabel dia. Nampak besar sir. Ini first time aku pakai 160 kW. Sudah. Start. Masalah dengan charging by minute ni, masalah dia aku nak park sini dah seminit.
aku pergi angkat kabel, sumbat dekat depan tu lagi 1 minit. So dekat sini dah tulis aku pakai 2 minit 30 saat barulah start cucuk. Itulah masalah bila charge by minute. So dekat sini dia tulis 5 minit of stay 20 kredit. So 20 kredit sama dengan RM20 ya untuk 5 minit. Kalau nak booking macam aku tadi, booking terlebih awal RM4 kalau nak book. So dia akan book terus. Okay, walaupun charger ni 180 kW tapi kena EV dia boleh masuk 60 kW je. Itu pun 58 kW je boleh masuk. So 13 minit untuk sampai 80%. Okeylah. So kita pergi toilet, kita pergi beli air-air apa segala, kita tengok datang balik dalam 10 minit kot. Jom, let's go. Satu benda mungkin korang tak tahu. Sebenarnya untuk fast charge macam ni, dulu dia orang operate dua belah, sebelah sini dengan sebelah sini. So bila yang ni dia punya kilowatt dia 180 kilowatt, tapi masalahnya nanti bila dua-dua belah pakai, sebelah akan dapat 90, sebelah lagi akan dapat 90. Tengok geng ni dah sampai ekstrim. Macam mana nak charge? Aku tengah charge. Tengok masalah dah jadi lah sekarang. Macam mana? Takpelah, dia kena tunggu aku. Nampak? iX3 ni pun nak charge. So ada demand. Hanya perlukan charging point operators ni untuk bagi harga yang elok lah sikit. Yang ni tahulah Shell dengan Porsche. Come on. Tapi janganlah, ramai orang nak pakai. Dah, BMW dah masuk. So, hasil aku charging tadi 19 minit RM84. Hamek kau. Aku pun tak keep track tadi berapa, tapi 370 km memang kita boleh ke arah Senai and kita charge kat sana. Ha, abang ni subscriber. Okay, tadi ada cerita sekejap dengan iX3 ni. Aku nampak wife dia pijak atas palang tu. Aku macam janganlah lagi satu kes orang Singapura buat hal kat Malaysia pula. Curi charging kan. Tapi sebenarnya dia tak tahu. Pasal kat sini Shell Recharge ni ada dua nozzle. Tapi boleh pakai satu sebelah je. Kalau orang luar datang, dia check dekat Park Easy tu baru nampak. Sebenarnya sebelah je functioning. Lagi sebelah tak function. So dia macam itulah, it's time to open both nozzle lah. Tak boleh buat apa. Even masa aku tengah menunggu tunggu ni tadi, iX3 ada lagi satu EQS sampai. Nampak? Ramai nak pakai. So, banyakkan nozzle. Okay, jom kita gerak ke Senai pula. And harap kat sana tak adalah mahal nak mampus. Okay, sekarang kita heading ke Skudai untuk second charging station sebelum aku masuk ke Sedili. So tadi aku bayar RM84 tu basically untuk 20 minit. So sama dengan kalau bateri Kona ni 64 kW. So aku dapat dalam 20 kW lah. Macam tu. 20 kW sama dengan 150 km lebih kurang. Aku tak pandai sangat matematik, tapi aku punya distance daripada Shell tangkap tadi ke Skudai ni dalam 145 km. So maknanya distance aku pergi ke Skudai ni 145 km sama dengan RM84 elektrik aku isi. Logik tak logik, korang sendiri fikir. Aku tak nak fikir. So fast charge dekat Shell tu sebenarnya untuk kereta apa sebenarnya? Yang tu sebenarnya untuk kereta yang boleh terima 180 kW laju. Macam Kona ni tak boleh, dia dalam 60-70 kW dia dah max. So tak berbaloi lah, pasal kau bayar 1 minit ataupun 5 minit punya fee untuk 180 kW, tapi sebenarnya kau dapat 60 ataupun 70. So dia tak berbaloi. Pasal tu masalah sekarang dengan EV ni, lain kereta lain spek, lagi kurang dia punya charging speed ke apa ke, dan harga dia pun lagi murah. So untuk Shell Recharge tu tak kena dengan Kona ni sebenarnya, tak sesuai. Kalau korang punya kereta boleh terima 180 kW dan berbaloi. Good. Okay, next stop Skudai, jom. So dekat sini yang aku kena charge EV ni sampai dapat 300 km range baru aku boleh masuk ke Sedili. In 900 meters, keep right. Dia dah keluar simpang, dia lagi 900 meter baru sampai. Jauh now. Kat sini aku tak tahu charger dia dekat mana. Ada Family Mart. Okay, tapi jom charge tu dekat Caltex. Dekat sini tempat semayang juga. Okay, cantik. So aku akan tinggal kereta aku untuk charge. And then kita pergi jalan pergi semayang and makan tengah hari. Jom. Mana charger? Ah, tu dia. Aku dah nampak charger. Charger ada dekat sini. Cantik. Okay, yang ni charging operator dia brand Jom Charge. Yang ni 50 kW. Yang ni kita boleh pakai laju. Dan harga, aku nak cakap marhain tak marhain jugalah. Tapi bolehlah kita tengok berapa eh. Sementara aku pergi semayang, aku pergi toilet, aku pergi makan, datang balik, kita tengok berapa banyak kita dapat charge. Jom. Yang ni fast charge juga. DC charger. So, DC charger dia pakai CCS. Gun tadi besar mampus. Yang ni kurang besar sebab saya ni 60 kW.
Ni pakai Jom Charge. Itulah masalah EV ni. Banyak sangat charging operator, lain-lain app. So yang ni CCS DC, aku select kat app dia. And then RM1.20 seminit. Okay, jom kita charge. So kalau aku charge untuk 60 minit, maknanya RM60. Tengok, dia tengah naik, dia naik. Laju. Oh, cuma je. Come on. Tak dapat 50. Okay lah. 46 kW. Sekarang 47% bateri aku. Aku nak cuba naikkan jadi dalam 60%. Skuder punya R&R ni, bagi aku, best gila. Pasal situ ada Starbucks, korang boleh jalan kat sana. Sana ada Family Mart, ni ada Burger King. Boleh cat kat sini. Kira berhenti kat sini, best lah. Boleh settle macam-macam. Aku suka. Tu dia, aku dah charge. Alamak, charging error. Kenapa? Make sure car is turn off. Tapi aku dah charge 50 minit. Dah lah tu. Okay, so kita dapat berapa charging? Awesome lah. Aku charge sampai 90%. So tadi aku pergi semayang, aku pergi makan, pergi toilet apa segala. Lepas tu aku fly drone sekejap, 51 minit. So okay lah, just nice untuk lepak. Kalau korang bawa anak ke apa ke, makan aku rasa mau at least 45 minit. Ah, tu pun tadi pasal aku fly drone. Kalau tak, aku rasa 45 minit settle. Eh, charging dah tak tutup. Sekejap. Baru tutup. Tu satu habit aku yang buruk sikit, selalu lupa. So just nak bagi tahu tadi error tu bukan apa, pasal aku set untuk charge DC sampai 90% je. So dekat sini aku set DC charging hanya sampai 90% saja. So tadi dia berhenti sendiri. Okay, jom kita gerak ke Sedili. Ini part yang paling scary. Tapi aku dah tak scary lah. Aku dah ada 422 km. Memang aku tak takut. Kita boleh redah je pergi Sedili. Jom. So kita akan masuk ke Sedili dalam 104 km. So aku ada range 400 km, memang tak ada hal lah. And then nak balik nanti, keluar je lah. Lepas tu charge sepam, balik KL. Dah sampai Sedili kecil. Akhirnya Sedili include kat sini. So range sampai kita, kita ada 292 km. Memang nak balik KL, tak ada hal lah. Dah berjaya sampai. So kita orang akan duduk kat sini and then pergi reki dulu hari ni. Esok baru syuting. Sudah macam biasa. Penuh. Paling penting ada genset untuk nak charge korna. Hari ni Pak Jo dia kerja nelayan. So ni lah dia punya side business dia, troli. Hari ni kita nak jaga tebu. Makan, esok shoot. Sekarang pukul 6.30 pagi. Kita nak breakfast dulu. Lepas tu baru kita naik boat. Satu hari naik boat. Macam biasa, bapak hijau tumbak barang. So actually kita orang tengah shooting 26 hours documentary. Cerita betul pasal ada seorang hero yang jatuh dalam laut, survive 26 jam dekat laut. Lepas tu jumpa dekat luar negara. Ya, kita naik boat ni. Producer, director, producer, actor, director. Tak dapat. Okay, kita shoot pakai R5C hari ni. Dengan Macbook Tilta, baru beli. Lens 2870 F2 variable ND Tilta. Merasakan first time.